Istikharah meminta petunjuk dari Allah. Nabi ajak, kalau kita confused di antara dua benda yang harus bukan yang wajib, kita tak tahu yang mana. Dua-dua pada pertimbangan kita sebagai manusia, dua-dua bagus. Tak tahu yang mana yang baik untuk dunia dan akhirat kita, minta pandangan Allah. Nabi ajak, tanya Allah pencipta kamu. Allah suka untuk kita banyak meminta dan bertanya kepada Allah. Jadi kadangkala ada keputusan yang besar, kita jadi confused, tak tahu yang mana. No, tak tahu, sama berat, nampak sama berat. Kan, ada dapat dua tawaran kerja. Hak ni pun okey, hak ni pun okey, hak ni pun dia minat, hak ni pun dia minat. Wahai Allah, yang mana yang baik untuk dunia dan akhirat aku? Wahai Allah, yang mana yang buruk untuk dunia dan akhirat aku? Tunjukkanlah, wahai Allah. Tunjuk itu bukan semata-mata dalam mimpi. Sedikit sahaja manusia yang Allah tunjuk dalam mimpi. Yang lain tu, maksudnya Allah Ta'ala memudahkan yang mana, yang itulah jawapannya. Yang mana yang Allah mudahkan urusan kita, maka itulah jawapannya.